Halo Mambun, ketemu lagi di menu dapur kali ini. Hari ini aku mau masak olahan ayam ya. Ikutin terus video menu dapur kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan ini untuk bahan ayamnya, aku pakai ayam paha bagian bawah dan aku udah ini ya. Udah bersihkan dari tulangnya. Ini ada bawang putih 2 siung yang udah aku kupas, dan bawang putih yang gak perlu aku kupas nanti untuk campur goreng ya. Aku parut dulu untuk bawang putihnya yang 2 siung buat campuran marinasi. Tambahkan garam. Kaldu jamur. Lada bubuk. Lalu tepung maizena. Aku campur sampai merata, dan aku tambahkan sedikit air. Dan ini biar bumbunya meresap, aku diamkan selama 15 menit. Setelah udah 15 menit perendaman, ini aku udah panaskan penggorengan. Sekarang aku mulai menggoreng. Aku masukkan satu persatu ayamnya. Lalu aku masukkan bawang putih utuhnya, digoreng juga jadi satu. Dan jangan lupa dibalik ya Mambun, biar nggak gosong. Dan ini udah matang, aku mau angkat dan tiriskan. Dan
dan tinggal aku sajikan. Praktis, simple, dan mudah. Ayam goreng bawang putih versi menu dapurku. Semoga menginspirasi.